Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dan teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Jagat Pamungkas. Kali ini saya mengajak dulur-dulur dan teman-teman semuanya untuk belajar bersama saya, yaitu belajar baca tulis. Pernah saya mendengar kata orang dulu, kalau kita bisa menulis, pasti bisa membaca. Oleh karena itu, saya mengajak dulur-dulur dan teman-teman semuanya untuk belajar bersama untuk menulis huruf hijaiyah. Untuk kali ini, kita menulis huruf alif. Sebelum menulis huruf alif, kita mungkin tulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita menulis huruf alif. Huruf alif dari atas ke bawah, kayak angka 1. Mungkin gampang dulu-dulu dan teman-teman semuanya. Inilah huruf alif dari atas ke bawah. Ini yang dinamakan huruf alif. Baiklah dulu-dulu dan teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.